daeng kautaman upacara singap cindur sini ngepan temanten kekalih dening ingkang rama mawi sindur dening panjenengan Bapak Mustofa jumeneng wonten ngajeng hangesta selendang ingkang winastan selendang bangun tulak. Bapak Ibu bisa duduk dulu. Bapak Ibu bisa duduk dulu. Moga-moga. Iya, silakan duduk dulu. Kembar mayang taruh di bawah. Kembar mayang taruh sini. Ini laki-laki, putra-putra sini. Iya. Upacara singap cindur binayung. Mawi sindur selendang. Tansah nengeno penggawe kang apik. Ngedohono penggawe kang ala. Garewelan astane. Panjenenganipun Bapak Mustofa hanya ngeputra temanten kekalih. Saking gedene panrimane marang Gusti kang karya jagat. Rumangsa gedhe panariminane paribasan kejugrugan wukir sari keblebegan segoro madu. Wonten pegang perkawis pepesen Gusti. Kang kita manungsa mboten apa ngertosi kapan dumawahipun. Ingkang ngangka sepindah dumawahi jodho kang ngangka kalih. Dumawahi rejeki kang ngangka tiga dumawahi pati. Sampun kebukten yen to ing titi wanci punika si pengantin putri Siti Nafisah pikanto jatuh kramanipun angsal di Joko Bagus rupane Vicky Sanjaya. Nun hadir yang berbahagia, demikian tadi acara temu manten Gagrek Surakarta Hati Ningrat. Sekarang mari kita nyondro wontenipun adicara kerubungan. Upacara kerubungan kapurwakan temanten kekalih pinangku wonten jengku, temanten kakung wonten jengku kanan, temanten putri wentu jengku kering. Ingkang ibu nyuwun pirsa dumateng ingkang rama paripurna kang titilaksana bobot timbang katraju temanten kekalih katimbang dening ingkang rama ingkang ibu atanya nyuwun pirsa ibune kula bapake safise kok timbang kahanane putramu kepriye tak timbang padha abote bapake kula werdine apa aku karo panjenenganmu ora kena mban cindhe mban ciladan lolorone kap anggap padha tanam tandur paripurna kang ditilaksana tanam tandur temanten kekalih kacepeng pamidangane kanthi mucap bismillahirrahmanirrahim nandur becik tukul becik nanggul apik tukul apik rek segabane malaikat padha mandhap saking langit aweh puja pangestuti dumateng lekase sri pengantin kekalih kacara kucur wonten juru radi juru saji minggah datang dampar kencana nggih dampar kamulyan ngaturaken tilam lampus kloso bongko kloso pala kloso mulya dumateng sri temanten kakung ingkang kaisinan berat tetes palawija tan kantun arto receh sinuntaken pangkon ingkang garwa tinampi kanthi kadulu sulaman abdi yayi gawipun kakang mara tampanana ya yayi iki kayaku nyambut gawe saben dina sok glogok tak aturake marang si adi kene-kene ya kakang tak tampanane ya kakang iki wis kabeh kowe nangke aku apa durung iya yayi wis tak aturake marang si adi temen ya kakang aja sampe dilutit dene kakang yang butuh dawa marang aku iya yayi ayo kakang tak derekake suami ikut mestinya enggak apa-apa udah dititipake marang ibu ibu kene-kene gendhok ana apa no menika kayanipun kang mas kula semanten kathahipun kula aturaken dumateng panjenengan kula titipaken dene pinjang menawi kula betahaken kula suwun malih ibu kowe adalah sakmenehake kayane putramu bapake ya wis kene ayo disimpen ya bapake kula
besok yang wis dibutuhake diaturake maneh. Ayo kembel dar. Hong wilaheng ngawi kena mastu repepeh repepeh pindoso tomaterangan wonten juru ladi juru saji kang sulistyo sulistyo tegese ayu ayu rupane pinilih wanudya kang maksi legan dasar manis rupane podo dedeke bosone podo rupane podo pakartine gawe klambi kang sarwa podo nyamping sarwa podo kaya wanita kembar meracih nani yento temanten putri kembar pangrasane ering-kering ngaturake bogo tegese daharan dumateng Sri Penganten Kakung temanten putri yayi iki ana daharan peparinging Gusti ayo didahar bebarengan yo yayi yo kakang ayo moro kaki dulang-dulangan yo kakang werah dalah wong kok bagusnya ora jamak dasar gagah pitekso yen aku ora bagus siadi apa yo gelem yo kakang ora ketang tresnaku marang jeneng sira yo kakang ning panyuwunku amung sawiji marang si kakang siadi duwe panyuwun apa iku kang gumandul ana ning jero kuwi aja diwenehake marang wong liya yo kakang kang gumandul ana jero anwakipun kakang iya sing ana jero dodo kuwi tegese atine pun kakang iya iya kakang lara-larane atine wong wadon iku yang dimaru utawa diliya katresnanku amung marang siabi upacara nitik tilik mapat pisan bapak ibu pisan silakan berdiri bapak salaman dengan bapak ibu dengan ibu monggo dipandu wae kalajengaken upacara mapat pisan ibune kula apa bapak ayo tak kanthi ibune mudhun sangka datulaya golek ya nang ngendi papane kadang pisan sak loron madik-madik panjenenganipun bapak Mustofa saha ibu manggap saking dampar kamulyan madosi dunungipun kadang pisan kekalih inggih menika panjenenganipun bapak Prayitno Sumawono ibu Yusmiati sasampunipun pinanggih priagung kekalih lajeng ajawat asta manunggaling raos ajawat asta manunggaling raos wilujeng rawuh kakang mas nggih adi alhamdulillah lampah kula saking Banyuwangi ngantos ngriki mboten kirang satunggal punapa syukur sewu bagyo monggo Mbak Yu kula direken pinara wonten papan palenggan nggih monggo-monggo adi menika lho putranipun sampun lenggah kepareng alhamdulillah sampun rukun-rukun inggih nggih Mbak Yu kula piyambak nggih ngaten muga-muga anak enggal pinarangan putu muga-muga enggal pinarangan putu alhamdulillah sapa wong ndak pengin ngomong putu gitu. Nggih, monggo kalajengaken upacara sungkeman. Temu manten sampun kalaksanan, dilanjutkan acara kerubungan juga selesai. Sekarang dilanjutkan acara sungkeman. Ah, ini priasnya sudah pengalaman betul ini kelihatannya. Pengalaman priasnya masih muda, ini pengalaman betul ya. Alhamdulillah ini tidak usah saya dikte, sudah jalan secara otomatis. Ini juga dilepas ini, kerisnya ini. Hara runtungan, temanten kakung temanten putri, arsa sungkem, ngarsane romo kelawan ibu, temanten kakung sungkem ngarsane, ingkang romo temanten putri sungkem, dumateng ngarsane ingkang ibu. Romo, ibu kula ingkang sowan pindhah nyuwun pangaksami sedaya kalapatan ingkang angka kalih nyuwun
gunging barokah makfirah panjenengan. Mugi-mugi lampah kula anggen kula bebrayatan patembayatan tansah jinangkung ing Gusti kang karya jagat. Semanten kula ugi mangkaten nggih Rama. Nyuwun pangaksama sedaya kalepatan kula nyuwun pangestu. Anak kunggir kagini ini penganten kaya didodok atiku nampa sawanmu sak loro. Ya wis tak pangestoni ya kagini ini. Ora beda kaya banyu mili pira-pira kaluputanmu wiwit cilik tengekone dewasamu ora dadi boyo pangopo. Tak pepuji rina pantrane mlatri tanpa beda kaya banyu mili. Muga-muga kasembadan apa kang jinangka. Inggih Rama, inggih Ibu. Wis-wis kono nggih. Jaluka pangapura marang Rama Ibu liyane lan njaluk donga pangestu. Ning kaya banyu. Ning kaya banyu. Neng kaya watu. Leget penggalihe. Rama Ibu nampi sungkeme putra temanten kekalih. Wis kono nggih, njaluk pangapura marang Rama Ibu liyane. Duh. Putraku kang winarno midhangetno dedengane Rama Ibu. Narengono rahmatipun sira sak keluarga dadi agem ing aji. Ana limang perkara kang tak sunake marang sira kakin ini. Muga sira pinaringan kebrayatan kang engko siji. Sira pinaringan kebrayatan linggane saka brayat enggal pinaringan putra kang engko loro. Pinaringan kahartan linggane saka harta tegese rejeki kang lumintu. Pinarangana kayuswan tegese umur kang dawa. Pinanjang no yuswamu dene kang angka papat pinaran kawi bawan wibowo wi api bowo laku supaya sira diajeni tangga teparo kudu nindake pakarti kang apik. Akhire sira bakal duwe kawi bawan duweni patang perkara kang kudu kaugemi. Candranipun ciri penganten kekalih kalamun kasane poin jaman purwo. Temanten kakung pindane kaya Raden Harjuna, teman putri kaya Dewi Wara Sumbadra. Kalamun kasane poin jaman madya. Imbane temanten kakung kaya Panji Asmara Bangun. Temanten putri kaya Dewi Sekar Taji. Kalamun kasane poin jaman Majapahit. Imbane temanten kakung kaya Raden Damarwulan, temanten putri kaya Dewi Anjasmara. Kata-kata runo pokok ingkang saged katuraken dumateng Sri Penganten kekalih. Sudah, silakan foto. Oh iya, kalau lupa saya.
Dimatikan untuk kasetnya, Mas. Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia dan sejahtera untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Nuwun dumateng para rawuh kagung saha putri. Menggaipun dumateng para sepuh, para pinisepuh ingkang diatkina beden, para kiai, para alim ulama ingkang rinten dalu, tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi, kang minangka panuntun kiblating panembah ingkang dahat pinundi pundi. Wabil khusus dumateng apunden kawula ingkang kinurmatan Bapak Mustofa sekeluarga, ugi dumateng Bapak Ibu kadang pisan saking Banyuwangi. Inggih menika panjenenganipun Bapak Prayitno semawon Ibu Yusmiati dalah sedaya pangombyong utawi rombongan ingkang dipun rahmatin Zat ingkang Maha Kuwaos. Saderengipun para bapak para ibu ingkang kinurmatan maradhapa awit aking keparengipun Bapak Mustofa. Kula ingkang kajibah nampi ayahan minangka pangendali woro utawi minangka pranata adicara langkung dingin ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng pepanggihan wonten ing talatah mriki. Semangga saderengipun para bapak ibu sekalian, kita sesarengan manung kupujo sinaratan ngaturaken sembah puji syukur dumateng ngarsaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Selawat saha salam mugi kunjuk dumateng karso dalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang berbahagia, mengencik season kedua, season pertama, ini season ketiga. Season pertama yaitu acara akad nikah atau abdu nikah yang tadi sudah terlaksana dengan disaksikan oleh dewa keluarga. Kemudian season kedua yaitu acara temu panggi gagrek Surakarta Hadiningrat yang baru saja terlaksana dan alhamdulillah tidak ada halangan apapun. Sekarang mengacu season ketiga yaitu serah terima atau pasrah penampi. Adapun untuk acara pertama di dalam acara season ketiga ini yaitu pembukaan, kemudian yang kedua tanggap wacono atau sambutan atau pasrah penampining pengantin. Tanggap wacono ingkang sepindah inggih menika saking wakil keluarga besar mempelai kakung saking Banyuwangi ingkang sampun tinulis wonten mriki badhe dipun sarirane dening pepundhen kula panjenenganipun Bapak Ustaz Muhammad Nuhan. Leres Bapak. Lajeng atur penampi saking keluarga mempelai putri wakil saking panjenenganipun Bapak Mustofa. Mangke badhe dipun sarirani dening panjenenganipun Bapak Ustadz Nasiruddin ingkang mujudaken adicara ingkang angka 3 doa pujangkara utawi doa ingkang badhe dipun sarirani dening panjenenganipun Bapak Ustadz Nasiruddin minangka panutup ingkang titilaksana inggih menika panutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengajak acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama membaca Siratul Fatihah atau Umul Kitab yang fadilahnya pertama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Wabil khusus kita haturkan kepada mempelai berdua yaitu Mbak Siti Nafisa dan Mas Vicky Sanjaya. Semoga dalam mengarungi bahtera rumah tangga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga bahagia selamat dunia akhirat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
ya kan. Inggih matur nuwun mujudaken adicara atau acara ingkang angka kalih inggih menika sambutan utawi tanggap wacana ingkang angka sepindah kawula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Muhammad Nuhan ingkang kawula suwun kepareng medhar sabdo sekapur sirih mewakili keluarga saking Bapak Prayitno semoga wekdal so panggenan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha faj'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fitrati falyahtasin bi sunnati wa sunnati nikah. Amba'du khadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng Bapak Mustafa beserta Ibu sebagai sohibul hajat yang saya hormati, kepada hadirin wal hadirat khususnya mempelai berdua yang berbahagia, mengawali sambutan kami mewakili dari Bapak Suprayitno, mewakili saking Pak Suprayitno, ngapunten monggo sejenak kula ngajak dumateng para hadirin wal hadirat, monggo kita sami-sami bersyukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada hari ini telah menakdirkan kita semua hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Karenanya marilah nikmat Allah kita syukuri biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman, Nabi yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, perkenankanlah kami berdiri di depan Bapak Ibu ini mewakili dari Bapak Prayitno selaku orang tua dari Ananda Vicky Sanjaya. Pertama menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Mustafa sekeluarga yang telah ikhlas, yang telah ridho menerima kehadiran kita semua yang dari Banyuwangi ini dalam rangka tidak lain dan tidak bukan untuk menyaksikan bersama-sama yaitu jalannya akdu nikah Ananda Vicky Sanjaya dengan Siti Nafisah. Alhamdulillah pelaksanaan akdu nikahnya berjalan dengan lancar, dengan sukses. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak berdua ini nanti di dalam membentuk rumah tangganya semoga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, limardhatillah, Allahumma amin. Kedua, kepada Bapak Mustafa selaku orang tua dari putrinya yang bernama Siti Nafisa, perkenankan Bapak Mustafa pada hari ini, pada detik ini, anak kami yang bernama Vicky Sanjaya saya serahkan sepenuhnya
kepada keluarga besar Bapak Mustofa sekeluarga untuk menjadi atau untuk dijadikan keluarga yang baru. Oleh karena itu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Ananda Vicky Sanjaya, saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Mustofa untuk dijadikan keluarga yang baru. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Mustofa, anak kami yang namanya Vicky itu masih belum tahu apa-apa, tolong dibina, dididik, diarahkan sesuai dengan aturan rumah tangga dan diarahkan kepada hal-hal yang positif, terutama masalah keagamaannya. Terus terang, anak kami itu selama ini masih belum tahu apa-apa. Tolong bantuannya Pak Mustofa, jangan sungkan-sungkan, jangan malu dan lain sebagainya untuk membimbing, membina, mendidik anak kami yang namanya Vicky Sanjaya. Terakhir Bapak Ibu yang hormati, kami selaku wakil dari Bapak Prayitno minta maaf kepada Bapak Mustofa bila mana kehadiran kami semua sak rombongan yang dari Banyuwangi ini mulai awal sampai akhir nanti bila mana ada kekurangan, bila mana ada kesalahan, bila mana ada kurang sopanan, dan bila mana ada kekeliruan, baik itu tingkah laku atau ucapan dan yang lain sebagainya, bila mana semua tadi itu kurang berkenan, kami wakili dari keluarga Bapak Prayitno mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir langsung saja Pak Mustofa, kami serombongan tidak bisa lama-lama di sini. Insya Allah seusai acara nanti ini langsung kami minta izin untuk pamit pulang ke Banyuwangi. Doa restunya Bapak Mustofa, mudah-mudahan perjalanan kami nanti pulang dari tempat ini sampai ke rumah, sampai ke Banyuwangi bisa berjalan dengan lancar, bisa selamat, dan bisa berjalan dengan mulus, tidak ada halangan suatu apapun di tengah-tengah jalan. Allahumma amin. Terakhir marilah kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Ananda berdua ini mulai detik ini dan seterusnya mudah-mudahan diberikan kelancaran rezekinya dan mudah-mudahan diberikan keturunan yang solehin dan solehat, dan mudah-mudahan beliau berdua diberikan hidayah dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah di dalam beribadah, dan mudah-mudahan juga diberikan istiqomah untuk berjuang di jalan Allah yang nantinya akhirnya mudah-mudahan atas ibadah, perjuangan dan lain sebagainya tadi itu semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah di pasrah pengantin yang sudah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Nuhan. Dan untuk ini kepada wakil dari keluarga mempelai putri, Bapak Ustadz Nasiruddin dimohon untuk berkenan menerima pasrah pengantin yang sudah disampaikan oleh wakil dari keluarga mempelai putra. Semoga teman-teman panjenengan Bapak Ustadz Nasiruddin wekdal sepanggilan kelaturaken. Silakan untuk Bapak turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faj'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar
al-hadis wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar Bapak Suprayitno dari Banyuwangi beserta seluruh jajaran rombongan yang saat ini lagi berada di lokasi Pantai Mayangan dalam suasana panas dan hembusan angin yang tidak terarah. Juga yang saya hormati kedua mempelai, yaitu Ananda Vicky Sanjaya beserta istri Siti Nafisah. Yang tak kalah penting yang saya hormati adalah kakak saya selaku Sohibul Afrah, tuan rumah pada hari ini, yaitu Kakanda Mustafa sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sejenak mari kita luangkan waktu untuk manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini dua keluarga ditakdir oleh Allah dipertemukan dalam suasana yang amat panas, yang mestinya bapak ibu saat ini lagi istirahat. Tetapi dalam situasi dan kondisi yang amat mendesak, maka siang hari ini dua keluarga rela berpanas-panasan, yang pada satu titik yaitu turut memberi doa restu kepada kedua mempelai. Dan tentunya juga kedua keluarga sudah sepakat sejak dari awal pernikahan akan dilaksanakan pada hari ini. Maka dari itu, atas berlangsungnya dan terlaksananya akad nikah yang sudah berjalan tadi dengan lancar, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan lancar. Juga kedua keluarga dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat. Tentunya yang tak kalah penting adalah yang patut kita syukuri, pertemuan dua keluarga, yaitu antara keluarga Bapak Suprayitno dengan kakak saya Mustafa. Alhamdulillah, yang asalnya tidak tahu, tidak kenal, sekarang menjadi tahu dan menjadi kenal. Insyaallah dengan hikmah nikah, kedua keluarga ini menjadi takribul qabail, saling berdekatan, entah itu lewat komunikasi atau itu lewat pertemuan fisik silaturahim. Maka dari itu, mudah-mudahan pertemuan siang senantiasa, dan harapannya kita mendapatkan ridho taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat salam semoga tetap terlimpah ruahkan pada baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah sukses mengantarkan kita umatnya dari alam jahiliyah menuju alam islami, termasuk sunnah rasul yang laris manis di kalangan kaum muda mudi adalah sunnah perkawinan. Wong bapak-bapak ya suka kawin, apalagi yang muda. Ini yang paling laris adalah sunnah rasul berupa perkawinan. Sing bapak yang punya satu mau tanduk dua, yang dua juga mau tambah lagi menjadi tiga, lek empat bongko kelenger. Dari itu kita syukuri sunnah rasul berupa perkawinan. Harapannya mudah-mudahan kita kelak diakui menjadi umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, atas nama kakak saya Mustafa sekalian, pertama menyampaikan
ucapan rasa terima kasih yang tak terhingga atas rawuhipun keluarga Bapak Suprayitno dari Banyuwangi datang ke kota Probolinggo. Dari itu saya ucapkan syukur. Yang kedua, mewakili keluarga mohon maaf manakala penghormatan penyambutan kami sekeluarga sejak dari awal kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, baik itu tempat hidangan dan lain sebagainya. Dari itu mewakili keluarga dari lubuk hati yang amat dalam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingin hati memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai. Inilah batas kemampuan kami sekeluarga dalam menyambut kehadiran Bapak beserta rombongan di siang hari ini. Kemudian berikutnya, pada yang pertama tadi intinya sudah menyerahkan Nanda Vicky Sanjaya pada keluarga kami. Maka dari itu sekian tahun saya mengasuh anak saya, tidak lama 2 tahun terakhir anak saya menjadi pingitan, kemudian dilanjut dengan perkawinan. Sebagai orang tua berat rasanya untuk melepaskan anak, tetapi karena ini fitrah dan tuntunan agama yang harus saya lepaskan. Maka dari itu sejak dari tadi pukul 9 sudah saya bacakan angkah tukah wazawajat tukah. Pada intinya saya sudah menyerahkan sepenuhnya Nanda Siti Nafisah kepada Nanda Vicky Sanjaya. Maka dari itu kunci sukses di dalam rumah tangga untuk bisa mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah, kuncinya cuma 3. Nanda Vicky, yang pertama saling mencintai, itu pasti. Lendak cinta tidak bakalan jadi duduk di pelaminan seperti ini. Yang pertama kuncinya adalah saling mencintai. Yang kedua saling menerima, menerima keberadaannya. Nanda Nafisa ya nerima keadaannya Nanda Vicky ya seperti itu. Kemudian lebih-lebih nanti Nanda Vicky harus juga menerima keadaannya Nanda Nafisa. Jangan-jangan masakane rodok pedes diseneni, masakane rodok asin didik diseneni. Ya disitulah saling apa namanya menerima. Oh yo saya kemanten nanyar si urung iro apa urung iso masak, masaknya masih kurang, masih belajar pada orang tua dan bergantung pada orang tua. Jadi kekurangannya itu kita tutupi. Dan kemudian kunci sukses yang ketiga, baik ini untuk kemanten baru utamanya ataupun kemanten lawas, dalam rumah tangga harus saling mengalah. Harus saling mengalah. Ojo menang-menangan, ojo menangi dewi, ojo karpe dewi. Mentang-mentang saya suami, kamu harus taat pada saya, apa kata saya dan seterusnya. Jangan, saling mengalah. Maka dari itu keduanya harus mengetahui sikap dan watak kepribadian masing-masing. Pribadine Mas Vicky ya opo, pribadine Nanda Nafisah ya opo. Ojo mentang-mentang. Jadi satu saling mencintai, yang kedua saling menerima, kemudian yang ketiga adalah saling mengalah. Ngalah bukan untuk, tetapi ngalah untuk sebuah ketentraman di dalam rumah tangga. Lek podo ndak ngalah, istrine marah, suamine marah, dadi. Nah. Dan dari itu saya terima penyerahannya dengan lapang dada. Harapannya mari kita doakan anak-anak kita yang lagi duduk di pelaminan ini, mudah-mudahan ke depan mampu dan bisa membina rumah tangga sesuai dengan konsep Al-Qur'an, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
Kemudian karena ini tadi langsung pamit, maka mewakili keluarga hanya bisa mengantar dengan doa. Mudah-mudahan keluarga yang dari Banyuwangi sekembalinya dari kota Probolinggo, mudah-mudahan perjalanannya diberi kelancaran oleh Allah, selamat, tidak ada hambatan suatu apapun sampai di tempat tujuan masing-masing. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha sunghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma yassir umurana ya Allah min umurid dunya wal akhirah, wa qaddi hawaijana ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah, wa balli maqasidana ya Allah min maqasidid dunya wal akhirah. Allahumma hadina bihudaka, wa ja'alna mimman yusari'u fi ridaka, wa la tuwallina waliyan siwaka ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillah bil alamin. Allahumma taqabbal bi hurmatil Fatiha. Demikianlah tadi season ketiga sudah berjalan, di mana untuk pasrah pengantin sepenuhnya tadi sudah sampaikan dari wakil keluarga mempelai putra, dan sudah diterima oleh wakil dari keluarga mempelai putri, dan dari keduanya wakil keluarga tersebut sudah cukup banyak memberikan suatu fatwa atau nasihat-nasihat yang nantinya akan berguna bagi Sri mempelai berdua. Para bapak, para ibu sekalian hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, tentunya setelah ini nanti foto bersama ya, begitu. Jadi silakan untuk Pak juru rias dan kepada juru syuting, juru gambar, silakan untuk mengabadikan daripada momen yang sangat-sangat bersejarah ini bagi mempelai berdua, karena merupakan suatu pernikahan pertama dan sekaligus pernikahan yang terakhir. Ini jangan sampai ada istilah pernikahan kedua ya Mas dan Mbak ya, jangan sampai ada istilah pernikahan kedua. Ini ada pernikahan pertama sekaligus pernikahan yang terakhir. Dibutuhkan suatu album kenangan Bapak Ibu sekalian sebelum Bapak Ibu kundur dalam Banyuwangi. Suawi semoga sesarengan foto sarang pinangan dan kekalih kagem kenang-kenangan. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian jalannya acara pasrah pinampi. Saya sebagai pembawa acara, manakala ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, keciput gulun amirah, salah luput nyawan seburah. Semoga nanti sami-sami sesanti, joyo, joyo, ijayanti, suratiro jayani ngerat, lebur dini pangas putih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan foto bersama di awal.
itu nanti ibu-ibu. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk berkenan menikmati mencicipi hidangan atau pasugatan ingkang wonten gobine wonten kirang saenipun Bapak Mustofa sekeluarga nampi kerawan panjenengan sedaya saya ingkang arupi papan pinarahan minggahipun ingkang arupi unjungan saha dhaharan ugi saking para juru adi juru saji para peladen angkan beripun ngaturaken bojo krami wonten kirang saenipun tumindak boten kesupen nyuwun agunging sih samudra ing pangak pangak sami. Silakan Bapak Ibu di sebelah timur ini ya timur sana ya, ya. Untuk menikmati hidangan yang sudah ada wonten sasana buge sasana papan buge dhaharan oleh juru rias pengantin tentunya kalau saya lihat dari penataannya tadi ini sudah cukup pengalaman ya, sangat bagus sekali riasannya pun sangat menawan. Alhamdulillah Bapak Mustofa tidak keliru sepertinya memilih juru rias pengantinnya ini. Ini yaitu dari rias dan salon pengantekan panu penganten ya Sufayah. Iya ini Sufayah nama priasnya ini. Sufayah make up ya, ini beralamat di Mayangan Timur ya, ini di Mayangan, ini desanya Mayangan Timur Mayangan Tengah nih, tak promosikan aku kapan-kapan teleponan menurut guna noang. Punya nomor saya apa enggak? Sudah punya? Iya enggak tahu tanya Mbak Nganten itu nomor saya. Oh gitu iya tinggi pakai berarti pernah ketemu dulu ya. Iya terima kasih. Jadi rias pengantin Bapak Ibu sekalian ya, manakala Bapak Ibu punya cat yang sama baik itu bidodareni siraman kedah seten akad nikah ataupun ngunduh mantu atau temu manten seperti sekarang ini, silakan menggunakan jasa daripada juru rias pengantin pimpinan Mbak Sufayah yang beralamat di Mayangan sebelah timur ya, Mayangan Timur. Nah, kemudian untuk juru foto ini juru bidik juru gambar ini satu paket ya mungkin ya. Di sini tercatat fotografernya MRS 19. Wah, ini tak kira rugi. Ya, MRS Production ya, MRS 19. Gue ngertiin apa ya. Wes pokoknya MRS gitu aja. Juga dari Mayangan juga sama. Ya. Hah? Lelah tangga ku dewe berarti. Lah kau gowe tangga dewe nih. Ini masih sering ganti nih. Ayo saya tuh lama kembar karena sampean itu kau dewe. Oh pesisir ini ya. Wis alhamdulillah. Nggih dari pesisir ini tangga saya sendiri ya. Ya itu silakan untuk juru foto juru gambar. Kemudian untuk sound systemnya sepertinya milik pribadi lah ya. Sama sekitarnya kami coba ya Bapak Ibu, demikianlah tadi ya beberapa kru pendukung dan ini untuk teropnya waduh adem ini ya, ini bersih dingin apa ini satu paket dengan ibu perias yang gak tahu lah kemudiannya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, sekedar informasi tentang kru pendukung daripada acara pada siang atau pagi sampai sore hari ini. Selamat menikmati hidangan dan bagi yang sudah selesai dahar sebelum meninggalkan lokasi kondur mohon dengan sangat-sangat sekali untuk berkenan untuk foto bersama terutama keluarga inti ya, keluarga inti. Dani dani dan wahdana dan wahdani dani dan wahdana dan wahdani dani dan wahdana bagaikan tak